Wah, ini yang kemarin sempat viral di Jakarta nih. 8331 vintage seruntulan, nggak tahu nih dari mana nih. Halo guys, welcome to my channel. Dari jalur 1 stasiun Semarang Tawang, malam ini saya akan melakukan perjalanan ke Jakarta dengan kereta api Brantas. Saat ini tanggal 24 Oktober 2021, jadi mulai beberapa hari yang lalu ada yang baru nih, jadi anak-anak sekarang diperbolehkan untuk naik kereta api jarak jauh. Syaratnya tidak perlu vaksin, namun harus didampingi oleh orang dewasa dan juga harus melakukan rapid test antigen ataupun PCR. Malam ini saya akan naik kereta kelas eksekutif. Jadi KA Brantas ini memang terdiri dari dua kelas, kelas ekonomi dengan konfigurasi tempat duduk 32 dan juga kelas eksekutif. Eksekutifnya eksekutif klasik ya. Cuman saya nggak tahu apakah sama kayak KA Dharma Wangsa kemarin atau rangkaian yang berbeda. Gitu. Jadi memang KA Dharma Wangsa yang kemarin saya naiki memang merupakan rangkaian kereta api Brantas. Jadi kemarin walaupun kereta Jakarta Surabaya tapi deponya depo Blitar. Gitu. Untuk KA Brantas sendiri, keberangkatan awal dari stasiun Blitar dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Hari ini tanggal 24 Oktober 2021, suasana stasiun Semarang Tawang, terutama jalur simpannya nih relatif sepi ya. Biasanya ada dua trainset, kereta api Argo Muria dan Argo Sindoro, namun saat ini kedua kereta tersebut sudah reguler diberangkatkan ya, pagi maupun sore. Jadi tuh hanya ada beberapa kereta aja tuh, kereta eksekutif klasik kaca lebar dan juga ada kereta makan pembangkit. Sementara sisanya kosong. Di jalur 1 dari arah timur akan segera masuk kereta api Brantas. Dari arah stasiun Blitar. Hati-hati jalur 1 dari arah timur segera masuk kereta api Brantas. Dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Saat ini jam 7 lewat 13 menit. Kereta api Brantas terlambat sekitar 5 menit dari jadwal seharusnya tiba di stasiun Semarang Tawang pukul 7 lewat 8 menit. Namun untuk keberangkatannya masih bisa on time ya, karena waktu tunggu normal di stasiun Semarang Tawang sampai dengan 11 menit. Jadi nanti baru diberangkatkan jam 7 lewat 19 menit. Menggunakan lokomotif CC203-9511, depo induk Madiun. Sementara K3-nya menggunakan depo induk Blitar. Dapat kaca lebar. Nah, ini ternyata rangkaian yang berbeda dengan KA Dharma Wangsa yang kemarin saya naik. Ini semuanya kaca lebar nih Brantasnya nih. Jadi total terdiri dari 6 kereta ekonomi dan 4 kereta eksekutif kaca lebar.
saat ini jam 8 lewat 26 menit. Kereta api Berantas tiba di stasiun Pekalongan. Ini lebih awal sekitar 5 menit dari jadwal kedatangan seharusnya, jam 8 lewat 31 menit. Jam 9 lewat 17 menit perjalanan kereta api Berantas sudah tiba di stasiun Tegal. Ini lebih awal 4 menit daripada jadwal seharusnya, jam 9 lewat 21 menit. Dari arah barat baru saja tiba di jalur 3 stasiun Tegal kereta api Express Argo Cirebon, berangkatan dari stasiun Jakarta Gambir, tujuan akhir stasiun Tegal. Jam 10 malam lewat 23 menit, kereta api Berantas tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Ini lebih awal 4 menit daripada jadwal kedatangan seharusnya, jam 10 malam lewat 27 menit. Di sini kereta api Berantas akan berhenti sampai dengan diberangkatkan kembali pukul 10 malam lewat 37 menit.
Oke guys, saat ini saya sudah tiba di jalur 6 stasiun Jatinegara. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.